Satuan Unit Narkoba Polresta Tangerang berhasil menangkap dua pelaku pengedar sabu sekaligus pemilik senjata api rakitan. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berupaya kabur saat ditangkap. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua pucuk senjata api rakitan dan satu buah sisa sabu milik para pelaku. Polresta Tangerang mengungkap juga senpi dua pucuk, ya jenis revolver, yang mana ini dimiliki oleh dua orang dan dua-duanya memegang senpi tersebut. Dia mengatakan bahwa senpi ini dari Sumatera, kita akan terus kembangkan. Nanti dari Sumatera, Sumatera mana, dari siapa, kapan dia menerima, sudah dipakai apa saja. Ini yang akan kita gali. Kini para tersangka harus mendekam di Mapolresta Tangerang dan dijerat pasal berlapis yakni kepemilikan senjata api dan sebagai pengedar narkotika. Herman Arif, Kabupaten Tangerang melaporkan untuk CTV Network.